mungkin aman-aman. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan dari rapat terbatas yang langsung oleh dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, ingin kami sampaikan beberapa hal. Semua pendatang yang tiba dari Mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari, untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia.